Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa biyadi qolat ilati adribnya ma ba'du. Ketemu lagi dengan channel kami Aris Gondo Channel. Kami sekarang ini akan membahas masalah ciri-ciri doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu bagaimana ciri-cirinya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ciri-ciri doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu berdoa sangat sudah sampai apapun berdoa kita itu kadang belum diterima oleh Allah, belum terkabulkan. Itu karena apa? Belum dikabulkan oleh Allah. Itu ada ciri-cirinya. Doa yang kita dikabulkan oleh Allah itu ada ciri-ciri tersendiri. Ada 4 ciri-ciri doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah setelah kita berdoa. Jadi setelah kita berdoa, kita mempunyai rasa takut, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita merasa takut. Jadi bertambah takut, tambah takut kita itu. Takut karena apa? Takut dengan siksaan. Takut dengan hukuman kita. Hidup di alam dunia ini, kita memang benar-benar diciptakan oleh Allah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Lahir cenger itu kita sudah diberi tanggung jawab oleh Allah adalah melakukan perintah-perintah yang harus dilaksanakan, perintah Allah itu. Kita takut. Karena apa? Rasa takut itu kita akan semakin bertakwa kepada Allah. Kita akan semakin bertakwa kepada Allah. Itu rasa takut kita. Itu ciri-ciri yang utama bahwa kita semakin takut kepada Allah, takut dengan siksanya. Ini pas suara azan. Ya enggak apa-apa, kita lanjutkan. Yang kedua, ibadahnya semakin meningkat. Setelah kita berdoa, ciri-ciri doa yang diterima oleh Allah itu ibadahnya semakin meningkat. Yang pertama, ibadahnya itu ogah-ogahan. Sekarang sudah meningkat tajam. Sholatnya tidak pernah bolong-bolong. Itu sholat tidak pernah bolong-bolong. Meningkat, ibadahnya meningkat. Wiridnya meningkat. Tahajudnya meningkat. Sholatnya 5 waktu meningkat. Jadi semuanya ada peningkatan dalam ibadah kepada Allah. Itulah ciri-ciri doa yang diterima oleh Allah. Ciri-ciri kita, kenapa ya doa kita itu tidak pernah diterima oleh Allah itu? Jadi ciri-cirinya bagaimana seperti itu? Yang pertama dan yang kedua seperti ini. Jadi ada peningkatan seperti ibadah. Meningkat ibadah kita itu. Peningkatan ibadah. Wiridnya, malamnya dan sebagainya. Itu malah justru mulai meningkat. Setelah berdoa itu ada peningkatan. Justru malah tidak ada penurunan. Kalau tidak ada penurunan itu bukan ciri-cirinya. Seperti itu. Yang ketiga adalah ketentraman dalam hati. Hati kita itu tentram. Merasa tenang. Merasa tentram hati kita. Inilah ciri-ciri doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya itu tentram hati kita, tentram. Nyaman. Mendapat cobaan, tenang. Mendapat apapun kita tenang. Hati kita merasa tenang dan tentram dalam hati.
Itu adalah ciri ketiga yang harus kita pahami. Ada ciri-cirinya memang doa diterima oleh Allah itu ada ciri-cirinya. Bukannya sekedar berdoa sampai apapun itu seperti itu. Nanti juga akan saya jelaskan yang lainnya. Yang keempat, tingkat keyakinan. Seberapa tingkat keyakinan kita terhadap Allah itu doa kita diterima. Itu tingkat keyakinan kita. Itu termasuk ciri-ciri doa kita diterima oleh Allah adalah yang keempat adalah tingkat keyakinan kita. Tingkat keyakinan itu yang perlu kita pupuk di dalam hati kita. Seberapa yakin kita berdoa kepada Allah dan mengeningkan kepada Allah yang benar-benar kita ning supaya doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam hal ini doa ada ciri-cirinya, marilah kita pelajari. Marilah kita ikuti. Setelah kita berdoa, kita harus semakin ada peningkatan, semakin ada ketakut pada Allah dan semakin ada ibadahnya semakin meningkat. Ketentramannya hati kita tuh menjadi tentram dan keyakinan tingkat keyakinan kita itu meningkat. Jadi, tingkat keyakinan kita tuh seberapa keyakinan itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu ada ciri-ciri empat doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berkah semua. Semoga diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa Covid seperti ini, memang masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang sangat sulit sekali. Semoga Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan dan jalan yang paling baik untuk mendapatkan rezeki apapun. Dari kita, jangan lupa subscribe, like, lonceng. Semoga video ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Gondo Channel, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.